Liga Inggris 2008-2009, musim yang cukup ikonik dan syarat akan rivalitas. Memasuki akhir paruh musim pertama, Liverpool dan Manchester United mulai memimpin perlombaan. Sir Alex mulai memberikan permainan pikirannya terhadap Liverpool yang memimpin perburuan gelar pada saat itu melalui komentarnya. Tidak diragukan lagi bahwa pada paruh musim kedua, mereka akan tertekan. Jika Anda membuat kesalahan pada fase ini, Anda akan mendapatkan hukuman. Benitez kemudian membalas pernyataan Ferguson dengan statement populernya. To talk about facts, only Mr. Ferguson can talk about the features, can talk about the referees, can talk about all these things, nothing happened. Pasca pernyataan itu, Liverpool justru kehilangan banyak poin dengan 4 hasil imbang, 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Di sisi lain, United menyapu 7 pertandingan dengan kemenangan, ditambah clean sheet 14 pertandingan berturut-turut setelahnya berhasil membawa Manchester United menggeser Liverpool sebagai pemuncak klasemen.